Gemerlap dunia malam tanah air semakin hangat dengan kehadiran banyaknya disc jockey atau DJ wanita cantik dan seksi. Tapi tak hanya bermodalkan paras dan tubuh yang aduhai, mereka pun jago dalam memainkan musik elektronik hingga menghentak penggilanya. Boleh dibilang mereka adalah paket komplit yang menyegarkan mata dan pikiran. Dan berikut ini kami merangkumkan untuk Anda para DJ seksi di tanah air. Memiliki wajah yang sensual dan khas, DJ Jacqueline dengan cepat membius penggemar dunia malam dengan musik yang ia bawakan. Karena keseksiannya, DJ Jacqueline tidak menampik jika banyak pengunjung jahil yang mencoba mengganggunya. Tapi bagi gadis kelahiran 10 Agustus 1984 ini, gangguan tersebut merupakan bagian dari resiko profesi yang ia jalani. Meski sering mendapat pandangan negatif terkait profesinya di dunia malam, namun DJ Jacqueline mengaku cuek dan ingin membuktikan jika DJ adalah passion bagi dirinya. DJ Una dikenal karena pernah menjadi salah satu pemandu acara di suatu acara di pagi hari. Ia bergabung setelah lolos casting pencarian DJ untuk mengisi segmen di acara musik. Yang cukup populer tersebut. Sebelumnya ia pernah menjajal dunia tarik suara, sebelum akhirnya fokus menjadi disc jockey. Kini Putri Una saat ini dikenal sebagai DJ handal dan memiliki penggemar cukup banyak karena wajah imut dan tubuh seksinya. Jenny Cortez memiliki image wanita seksi dan tangguh berkat pesonanya membawakan acara berburu di sebuah stasiun televisi. Wanita 26 tahun ini juga melakoni karirnya sebagai pemain film, model seksi dan menjadi disc jockey. Jenny pun cukup dikenal di dunia malam karena sering tampil sebagai DJ di beberapa event ternama. Bermodal tubuh seksi dan wajah eksotisnya, ia cukup digemari dan bahkan untuk mendapatkan cantik yang maksimal, Jenny Cortez dikabarkan melakukan sulam alis senilai 9 juta rupiah. Belakangan namanya melejit di dunia entertainment Indonesia setelah rutin tampil sebagai model. Tak hanya sembarang model, DJ Devina tampaknya mengkhususkan untuk tampil di berbagai majalah gaya hidup dengan kesan glamor. Ia tak ragu-ragu mengenakan busana yang menunjukkan sebagian besar tubuhnya yang memang sangat fit dan menyerupai seorang model. Tidak hanya itu, pengalamannya sebagai seorang DJ di event lokal dan internasional pun terbilang sudah cukup banyak. Dan boleh dikatakan ia adalah salah satu perintis DJ wanita di tanah air. Wanita bertubuh seksi ini merupakan mantan tandem DJ Delicious Devina. Boleh dibilang keduanya adalah perintis DJ wanita di tanah air. Wanita keturunan Yugoslavia ini memulai karir pada tahun 2005 dengan grup elektrik Barbarella. Totalitasnya sebagai DJ profesional bahkan membawanya tampil di Ibiza, tempat hiburan paling terpopuler di dunia. Namun DJ Milinka mengaku tidak puas diri atas pencapaiannya tersebut. Baginya, kunci kesuksesan adalah disiplin, rajin, dan kerja keras. Maka dari itu, setiap penampilannya selalu dipersiapkan secara teliti seperti pemilihan lagu dan sebagainya. Di urutan terakhir adalah DJ Yasmin. DJ wanita satu ini banyak hadir di event bergengsi yang diselenggarakan baik di luar maupun dalam negeri. Hingga namanya juga dikenal luas di penjuru dunia malam Asia Tenggara. DJ Yasmin mengatakan ingin diakui berdasarkan kemampuannya, meskipun wajah cantik ala Timur Tengah dan tubuh seksinya memberikan nilai tambah tersendiri. Gadis kelahiran Mataram ini mengidolakan DJ Tiesto sebagai inspirasinya menekuni dunia DJ profesional. DJ Yasmin memiliki keinginan untuk membuat album yang berisi komposisi musik yang ia ciptakan sendiri.